hanya sebagian kecil yang diolah dan hasilnya pun tidak maksimal. Apa kendala yang dihadapi oleh petani di sini, Pak? Kendalanya Bapak, air yang tidak mencukupi. Memang sekali guys, sementara supaya kami kerja musim-musim berikut ini bisa hasilnya memuaskan. Dengan kekurangan air itu hasilnya seperti apa? Air yang kurang, apakah hasilnya cukup maksimal atau tidak? Tidak cukup maksimal. Sedikit saja yang kami. Terus ada upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan krisis air di Persawahan Bena, tidak? Iya, dari pemerintah daerah dan jian dari bupati bahwa kami bisa bikin saluran baru untuk lancarkan air. Harapan Bapak? Masalah kekurangan pangan di rawan pangan di Bena itu kemarin itu terjadi hanya karena memang selama ini air yang diharapkan masyarakat kerja tidak maksimal, karena air sampai saat ini air masih hanya sebatas di Limnutu, belum langgar ke sebelah. Itu pun ke sebelah itu tidak maksimal. Ya, berapa lahan yang secara keseluruhan di Bena dan yang belum digarap kira-kira berapa? Ya, itu sekitar 3.000 lebih hektar yang belum, itu masih jadi lahan tidur. Memang proyek itu dibangun secara multi-years. Dibangun secara multi-years dan ini tahun yang keempat. Tahun yang keempat yang kita harapkan sebenarnya. Di tahun yang terakhir ini mereka mesti itu selesai. Tapi kenyataannya saat ini itu khusus dataran Bena itu belum diairi secara baik, sehingga masalah rawan pangan itu selalu arisan. Dan kami kita mendorong pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk segera menyelesaikan irigasi Meona Buasa di Desa Linanutu.